strike. Strike. Oke mas bro, kita jumpa lagi. Jadi kita hari ini mancing lagi mas bro ya. Spotnya di Mandiangin. Tuh, ini airnya warnanya hijau. Ya mudah-mudahan ada ikannya mas bro ya. Dan mau makan. Oke mas bro, simak keseruannya ya. Oke mas bro, sebelum mancing kita tabur dulu pakai nasi biar ikannya numpul ya. Ini juga tips biar mancing baronang itu bisa non-stop kalau ada ikannya. Setelah ditabur kita tunggu sampai kurang lebih 5 menit ya, biar ikan pada muncul, baru kita pancing. Oke. Strike bos. Alah, kampret ikan buntal. Aduh, habis semua apa anu pancingnya mas bro, putus semuanya. Alah. Strike mas bro, strike mas bro. Juga pacarin mas bro, mantap, keren. Alah, kenapa ini mas bro? Di tadi yang ganggu umpan pasti ini kan, ini makanya susah banget dapat ikan baronang. Strike mas bro, mantap mas bro. Aduh, mantap banget mas bro. Wah, nggak kena di mulut mas bro, kena di samping. Nah, di samping mulut ya. Mantap. Duh mas bro, sayang banget mas bro, nggak kerekam. Duh, 4 jari. Mantap lah. Duh, diganggu ikan kecil mas bro, dan kangkok biji teh kecil banget ukurannya, tulis aja.
strike, strike. Mantap mas bro. Loh, kenapanya nih mas bro? Mantap mas bro, dapat yang kecil. Mas bro, 3 jari mas bro, mantap. Strike, strike. Mantap mas bro. Mantap mas bro. Strike lagi. Ikan berenang. Ikan sedang. Mantap. 4 jari. Mantap. Mantap mas bro, strike lagi. Mantap. Alah, alah. Yang kecil lagi mas bro. Serbu ikan ini lagi mas bro. Kan apa namanya, kapas-kapas. Mungkin kecil. Oke mas bro, jadi ini hasil akhirnya. Alhamdulillah dapat banyak ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dapat 6 ekor mas bro. Yang satu tadi nggak kerekam ya, karena belum siap kan. Alhamdulillah mas bro, hari ini nggak boncos, masih ada rezekinya. Oke mas bro, yang udah nonton videonya terima kasih. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Oke.